Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di video kali ini. Video bikin roti jadul atau roti semir ya. Nah ini saya mau aktifin raginya dulu ya teman-teman. Raginya dituang ke dalam air hangat ya teman-teman, hangat kuku, jangan air panas. Terus saya masukkan 1 sendok teh gula pasir, kemudian aduk, terus diamkan sampai berbuih atau berbusa. Jika ragi ini berbusa, itu tandanya raginya masih aktif. Kalau misalkan raginya udah tidak berbusa, udah tidak naik, itu berarti raginya sudah mati dan jangan dipakai. Oke teman-teman. Setelah itu ini bahan-bahan yang saya pakai. Di sini saya pakai susu cair dan 2 kuning telur. Saya pakai tepung protein tinggi juga. Lalu di sini saya pakai butter. Di sini saya kebetulan adanya Wisman ya teman-teman. Jadi saya pakai butternya butter Wisman dan gula pasir. Setelah itu 1/2 sendok teh garam. Nah, ini ya teman-teman ya, butter yang saya pakai ya. Oke. Nah, setelah itu lanjut ya kita ke proses pembuatan. Masukkan semua bahan kering seperti biasa, tepung terigu, susu bubuk, gula pasir, raginya ini udah diaktifin ya, udah dicairin, jadi susu bubuk, gula pasir dan tepung terigu. Ini susu bubuknya ya. Lalu gula pasir. Nah, setelah itu kita aduk rata ya teman-teman sebelum memasukkan bahan cairnya. Bahan cairnya tadi tunggu berbusa dulu ya sekitar 5 menit. Nah, ini susu dan kuning telur kita masukkan ke dalam tepungnya, ke dalam bahan keringnya. Lalu kita masukkan ragi yang tadi sudah kita aktifkan ya. Ini berbusa, berarti ini tandanya raginya masih aktif dan boleh dipakai. Habis itu kita pasang dog hooknya ya. Nah, saya pakai yang seperti ini ya teman-teman. Setelah itu mari kita nyalakan mixernya, kemudian mixer semuanya sampai 1/2 kalis ya. Nah, ini udah 1/2 kalis ya teman-teman. Setelah ini kita masukkan butter dan garamnya ya. Lalu setelah ini kita mixer terus sampai adonannya kalis elastis ya teman-teman. Wajib kalis elastis. Kenapa sih kok wajib kalis elastis? Biar adonannya bisa menjadi empuk, terus moist, terus empuknya tahan lama gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mau sharing atau punya ide apa, boleh di share ya di kolom komentar teman-teman. Oke, sepertinya ini sudah kalis elastis ya teman-teman. Kita cek dulu ya. Nah, ini adonannya lentur banget. Terus kita tarik, tuh lihat. Ketika ditarik dia tidak mudah robek ya teman-teman, itu tandanya sudah kalis elastis. Buat teman-teman yang pengen request video apa yang pengen saya buat, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Setelah ini tangannya udah saya cuci ya. Kita karena ini proofingnya cuma 1 kali, jadi kita langsung bulatkan aja ya teman-teman. Bulatkan lalu bagi atau timbang sesuai selera teman-teman ya. Di sini saya bagi menjadi 8 bagian ya teman-teman.
Nah, lihat ini adonannya enak banget, elastis banget. Tuh, lihat. Kelihatan ya kalau dia kalis elastis itu lembut adonannya, terus ditarik juga enggak mudah robek gitu ya. Oke, kita bagi ya teman-teman. Setelah kita bagi, kita bulatkan ya teman-teman. Boleh dengan cara seperti ini, dengan yang saya, cara yang saya pakai, atau boleh juga dengan cara biasa teman-teman. Nih lihat, ini mulus ya teman-teman. Usahakan permukaannya itu mulus supaya tidak ada lagi gelembung saat proses fermentasi ataupun setelah dipanggang ya. Jadi hasil rotinya nanti cantik banget. Nah, teman-teman juga bisa rounding seperti ini ya. Kalau misalkan teman-teman belum bisa rounding seperti ini, teman-teman boleh kok pakai cara yang tadi. Setelah semuanya selesai di rounding, kita tata di loyang ya. Yuk teman-teman, sambil terus nonton videonya sampai selesai, teman-teman silahkan subscribe dulu ya, like, share, dan komen video apa yang mau aku buat selanjutnya. Setelah kita tata di loyang, kita tutup pakai plastik wrapping atau teman-teman juga boleh pakai kain yang bersih ya. Setelah ini mari kita proofing ya teman-teman sampai 2 kali lipat besarnya. Nah, kalau misalkan teman-teman beli butter kalengan seperti ini yang besar banget, kan kita kepakainya misalkan cuma sedikit-sedikit ya. Cara nyimpannya, tutup bagian atasnya pakai plastik wrap sampai dia kedap udara, kemudian teman-teman taruh di kulkas dan bisa dipakai lagi selanjutnya ya. Sambil menunggu rotinya di proofing sebelum dipanggang, mari kita buat dulu krim menteganya ya teman-teman, untuk olesan nanti si roti smear ini. Bahan yang kita pakai di sini ada Blue Band ya teman-teman. Nanti resepnya ada di description box. Kemudian butter, kemudian masukin juga gula halusnya. Setelah itu masukkan susu kental manisnya. Lalu masukkan vanilla butter sebanyak 1/2 sendok teh. Setelah semuanya masuk, mari kita mixer sampai mengembang dan lembut ya. Sepertinya ini sudah lembut ya teman-teman, sudah mengembang juga. Kita matikan mixernya, lalu kita taruh krim menteganya di dalam wadah. Nah, ini udah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Saatnya kita oven. Sebelum di oven, kita oles dulu atasnya pakai susu cair ya. Lalu panaskan ovennya kurang lebih selama 15 menit sebelum rotinya masuk ke dalam oven ya teman-teman. Setelah panas, kita masukkan rotinya dan panggang kurang lebih selama 15 menit, tergantung oven masing-masing ya. Panggangnya ini api atas bawah suhu 160 derajat. Oke, ini rotinya sudah matang ya teman-teman. Kita angkat rotinya dan kita keluarkan. Setelah
itu kita oles atasnya atau permukaan rotinya pakai butter, mentega atau margarin ya, supaya dia tetap lembab, moist, jadi dia nggak akan kering. Inilah jadinya teman-teman, roti yang sudah dipanggang dan dioles butter tadi ya. Kita dinginkan dulu sebelum dipotong ya. Nih lihat teman-teman, rotinya kayak squishy ya, empuk banget, lembut tapi dia tetap kokoh. Setelah itu mari kita potong atau bagi dua rotinya dengan cara seperti ini ya teman-teman. Lihat teman-teman, rotinya cantik ya, bawahnya juga cantik, dia matang sempurna. Setelah itu kita oles krim menteganya ya, olesnya sesuai selera aja, sampai rata gitu, boleh tebel boleh tipis, disesuaikan sama selera aja ya teman-teman. Itu aku mau kasih topping keju. Di sini toppingnya juga selera teman-teman. Kebetulan di rumah cuma ada keju sama meses. Jadi aku kasih toppingnya keju dan meses. Gemes nggak nih teman-teman lihat roti model begini? Nah kalau ini toppingnya aku taruh di atas ya, bukan di tengah. Kalau teman-teman mau juga boleh ikutin cara aku seperti di video ini ya. Ini hasil rotinya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan ya. Nih lihat rotinya kayak squishy, lembut banget. Yummy, enak teman-teman. Ini wajib dicoba. Sampai jumpa.